Sahabat, ingat setiap langkah kita menuju kepada Allah itulah sebaik-baik langkah dalam hidup kita. Istighfar, selawat, sedekah dan solat di awal waktu. Bukan itu saja, apa-apa amal solat itu adalah langkah kita menuju kepada Allah. Niat hari ini sesibuk mana pun, cubalah untuk jawab panggilan Allah dengan solat di awal waktu. InsyaAllah perubahan besar akan berlaku. Pilihlah. Maksudnya itu pilihan kita. Tapi kita ni selalu buat terkejut-terkejut je. Dah masuk dapur tu lambat pukul 12. Tengah-tengah masak, ui dah zuhur tak perasan lah. Padahal dia dah tahu masuk ke 12 memang tengah masak, memang zuhur lah. Kita kena atur hidup kita dengan waktu solat. Jangan sampai urusan hidup kita menjejaskan waktu solat di awal waktu. Siapa yang menguruskan hidupnya dengan waktu solat, maka hidupnya akan terurus, diurus dengan Allah. Allah melihat hambanya ini menolak semua urusan dunia untuk bertemu dengan Allah pemilik dunia. Apabila Allah memanggil dengan panggilan hayya ala solat, datanglah semayang. Bukan lama, 10 minit. Maka hayya alal falah, datanglah menuju kejayaan. Tapi ramai di kalangan kita, kita punya ayat, dah selesai semua kerja baru tenang nak solat, baru nak khusyuk. Siapa yang meletakkan Allah di hujung pekerjaan dia, itulah permulaan tidak khusyuk. Tapi siapa yang boleh meninggalkan urusan dunianya untuk mengutamakan pertemuan dengan Allah, iaitu solat di awal waktu, maka dia akan diutamakan oleh Allah di kalangan manusia-manusia yang lain. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang sebut macam ni, kejap ya bang nak rehat jap, jap gi semayang. Sepatutnya sebagaimana Nabi sebut, arih Nabi salah, marilah rehat dengan solat. Sebenarnya solat itulah yang memberikan kerehatan. Siapa yang semayang laju memang tak rehat. Bila solat, lupakan benda lain, cuba nikmati solat itu dengan nikmat-nikmatnya. Allahu Akbar. Masalah kita rasa berat sebab kita mikir banyak. Mikir nak buat tu, mikir nak buat ni. Tapi masa tengok telefon tak ada pula mikir-mikir. Masa tengok drama fokus je. Cerita sedih kita menangis. Tapi solat 10 minit, ya Allah, semua benda. Allahu Akbar. Kenapa tak keluarkan ayam siap-siap? Kalau tak elok lepas mayang teguh boleh masak. Dah terlintah yang tu, yang pertama tu kan, dia susu kedua. Masak apa hari ni? Dia boleh ingat yang seminggu dia masak semalam dah tu, kemarin dulu dah. Lagi kalau berjemaah, dia serah dia imam belaka, tahu-tahu dah tahiyat. Allahu Akbar. Tapi kalau di luar solat, nak ingat lauk kemarin dulu pun tak boleh ingat. Tapi masa semayang datang tu, datang tu, kadang suami saya kan, kalau saya tak hilang, saya hilang barang, saya tak jumpa. Suami saya cakap, pergi semayang, jumpa tu nanti. Memang betul, bila dah semayang datang tu, tadi masuk rumah, letak beg kat situ, kalau boleh bercakap, ha dah jumpa, tak boleh cakap. Dia datang tu, bisikan syaitan apa semua tu, Allahu Akbar. Tapi bila kita semayang, kita cuba nikmati, baca kalau boleh kan, jangan laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Imam Al-Ghazali kata, pertama untuk dapat khusyuk, dapat nikmat, fahami bacaan dalam solat. Indah sangat. Sampai kita leka.